bertempat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada tanggal 26 April 1969, diresmikan pemakaian Pusat Grafika Indonesia yang dibangun atas kerjasama pemerintah Indonesia dan negeri Belanda. Duta Besar Kerajaan Belanda, Hugo Schelthema, pada kesempatan ini menyatakan agar kerjasama ini dapat membangunkan kerjasama-kerjasama lainnya di antara kedua negara. Setelah penjelasan oleh tenaga ahli Belanda yang diperbantukan kepada Pusat Grafika ini, Menteri Pedanka Mashuri SH beserta para undangan lainnya berkenan meninjau cara-cara kerja mesin-mesin grafika tersebut. Pusat Grafika Indonesia ini merupakan pusat dari proyek-proyek grafika lainnya di seluruh Indonesia dan digunakan pula sebagai tempat latihan dan pendidikan bagi para juru grafika Indonesia untuk mempertinggi mutu grafika Indonesia. Mutu grafika yang baik akan dapat dicetak buku-buku yang baik bagi anak didik kita yang sedang tekun belajar menuju bangsa yang besar.